Jangan lupa subscribe, support peniaga jalanan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita ke channel Ramzul Kamal. Apa khabar komo-komo semua penonton Ramzul Kamal channel? Didoakan semuanya dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Okey komo-komo semua, yang mana baru je jumpa channel Ramzul Kamal, sudikanlah diri anda untuk menekan butang subscribe. Okey? Bukan apa, bila kamu tekan butang subscribe, saya akan merasa lebih bersemangat untuk kongsikan peniaga-peniaga di Kuala Kangsar dan sekitarnya. Okey, hari ini kita dapat DM, katanya dekat dengan Usas, dekat dengan Awesome Cafe, ada Ayo Kopi Gantung. Sedap ke dia mengapa? Jom kita try. So, kiri ni dia mengapa? Kita straight. Okay, jom kita tengok. Ada tak kata ni? Kita buka, alhamdulillah. Jom kita tengok. Kat depan tu, jom kita tengok. Oh, ramai lah pelanggan ni. Oh, ni takoyaki, sama branch yang dekat kita pergi yang dekat belakang Clifford tu. Eh, Allah, angin kuat ni. Tak apa, jom kita tengok. Bang, assalamualaikum. Boleh tahu nama bang? Nama saya Amar Danish bin Ahmad Rizki. Panggilnya bang? Panggil Amar. Amar. Bang, boleh tahu nama? Saya pun Amar ya. Oh, Amar juga. Dua Amar bang eh? Ha. Okay, alhamdulillah. Boleh tahu bang, kat sini niaga apa tu bang? Kat sini kita ada kopi dan coklat. Kopi dan coklat bang ya? Dua gantung. Boleh tahu harga dia bang? Okay, harga untuk kopi RM3. Harga untuk coklat RM4. RM4 bang ya. Selalu kalau orang beli bang, Ayo yang mana satu tu bang? Okey, untuk pilihan kalau orang tengok banner ajalah kan. Orang lalu orang akan pilih kopi lah. Kopi bang ya. Tapi kalau kena coklat dia akan jatuh cinta lah. Oh, alhamdulillah. Okey bang, saya nak rasa coklat satu, kopi satu bang. Okey. Tinggi ya, di mana bang? Kami, saya dari Manjung. Oh, dari Manjung. Sama, dua-dua Amar dari Manjung. Oh, belajar sini. Oh, alhamdulillah. Ambil apa tu bang? Saya ambil syariah. Syariah, alhamdulillah. Syariah tu kira bahasa mudahnya undang-undang lah bang, syariah. Tak, dia undang kata macam pengajar Islam lah. Pengajar Islam lah. Bang. Kalau syariah ni apa? Syariah beza dia lebih pada bangkara. Oh, iya ke? Tapi kalau makan mahkamah syariah tu, undang-undang. Dia lebih pada khusus lah. Bang. Oh. Undang-undang. Oh. Oh, iya ke? Kita boleh pergi pada bank lah. Oh. Sama abang Amar ni pun sama juga. Saya belajar dekat Unisham Kedah. Ui, hebat ke Unisham. Sekarang tengah cuti. Cari duit sikitlah. Oh. Okay. Unisham di Kedah ni ada lostar. Unisham? Kuala Ketil. Kuala Ketil. Dah, boleh. Okey. Kita kacau. Buih eh. Kita ambil buih ni. Kira abang Amar ni kira adik ni ke apa? Kira adik. Kawan-kawan ke? Kawan kawan. Dia adik pada bos lah. Oh, adik saya ni pada kawan dia je. Oh, alhamdulillah. Baik macam kopi. Ni apa bang? Ni coklat. Oh, coklat bang. Nah, ni special dia memang kami bagi buah dia memang banyak lah memang. Nah, ni special dia. Kalau buka kau apa bang? Buka pukul 10 pagi. 10 pagi? Sampai pukul 6 petang. Sampai 6 petang. Hari-hari niaga ke bang? Hari-hari kecuali hari Jumaat. Kecuali hari Jumaat. Maknanya hari Khamis sampai ke Rabu lah bang eh? Ya. Betul ke saya sebut bang? Boleh lah. Kira semua hari tu kan? Kira hari Jumaat je tutup kan? Hari Jumaat. Oh, ni kopi je bang eh? Ni coklat. Coklat. Yang tu kopi. Warna kopi.
Oh, buah sedang. Ini cukup. Cuba, boleh gantung. Okey, ya. Tak boleh bagi abang tak. Saya bayar. Bayar. Abang ni. Tak bang, tak bang. Masih bang eh? Tak apa, tak apa. Okey ha. Ha, tak apa, tak apa. Dulu saya bayar. Tak apa, tak apa. Memang niat dulu, tak apa. Ni adik, adik nak air apa? Nak air apa? Nak kopi ke nak coklat? Coklat ke kopi? Kopi. Kenapa bang rasa dia bang? Okey bang? Boleh ke? Belum cair. Oh, belum cair lagi. Air susu. Safwan bin Ahmad Dasuki. Panggil ya bang? Aiman. Mana tinggal di Kuala ke bang? Ke? Ha, sekarang ni tinggal Kuala sebab sambung belajar pun kat Kuala. Oh, di mana tu bang? Ni Ustaz. Oh, di Ustaz. Universiti Sultan Selangor. Oh, ambil bidang apa tu bang? Bidang degree syariah. Oh, alhamdulillah. Kancan calang ni orang ada degree ni. InsyaAllah, amin. Amin, macam mana boleh dapat idea bang nak lega ni bang? Ini dapat idea daripada abang saudara saya. Dia beritahu saya ada insya-Allah boleh buat duit lah kan. Mana resepi kopi tu bang? Pancuhan kopi tu buat macam sendiri ke macam mana bang? Okey, ini kami ambil daripada HQ dekat Padang Jawa, kat Kelang. Padang Jawa. Mana hari-hari pancuh bang? Ikut hari nak berniaga. Ikut hari nak berniaga. Kami berniaga setiap hari kecuali hari Jumaat. Maknanya pagi tu sebelum naik dia kami ambil parti dekat Padang Jawa tu. Oh. Ambil parti. Tapi dia mengata memang suruh datang sini dia mesti suruh try. Ha. Saya datang. Oh. Lepas tu sedap. Ha. Cuma boleh dapat nombor telefon abang tak? Nombor telefon? Ha. 0174483138. Dengan abang? Ha? Dengan abang? Aiman. Aiman ni okey bang eh. Okey. Apa dah? Okey. Oh, kopi satu dia, kopi. Oh, tadi. Ya. Okay bang, masih saya beli. Jangan lupa subscribe. Support peniaga jalanan terbaik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita cuba air kopi palu tadi. Tengok tu kamar. Tengok betul kita. Jom bismillah. Memang kalau minum ni nak kata
berjaga tu 2-3 hari pun boleh tu. Memang kau betul sedap. Korma kena pergi try, memang sedap. Bismillah. Lemak pun lemak, sedap. Rasa lagi, bismillah. Korma kena try ni, korma. Memang masa lagi. Ni yang kopi ni. Bismillah. Ini dua sedut. Mau 3 jam, 4 jam tak boleh lena ni. Okay, jom next. Kita cuba air coklat pula. Jom. Okay, ni air coklat tadi. Tengok apa ni tu. Memang pekat koma. Ini kalau koma tak try rugi berbenar ni. Memang sedap koma. 3 graduan membuat ayo. Okay, jom kita cuba. Bismillah, ayo coklat. Ini dah rupa rasa ayo kotak yang sedap tu. Lebih kurang koma. Imbang kan tu orang kabur macam mana nak cakap. Memang sedap. Bismillah. Tengok tu. Tengok susu ni tu. Bismillah. Memang sedap memang. Okey, kamu komen semua. Mana yang belum try tu boleh cuba, okey. Sehingga kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Support peniaga jalanan terbaik.